Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walamma nadhmar fikr min al-shafi Muhammad yaddi quda tawajjud lillah. Mutasallim bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayaj'ala shayfihi mashkura wa fi'ni fihi mahmuda. Wa yadubba min al-qula wa tawajjud fi tawajjud al-khalisat wa silati al-mawsula. Allahumma yadzawajjud ilayhi tajul amalu fa ta'udu dhafira. وعلى باب ذاته تحضر الفتح من فيضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد من رسالته العالمين أن تسلني وتسلم على يد الغثات الكاملة مستودع أمانتك وحفيدي سرك وحامل رياة دعوتك الشاملة الأكبر أكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم جدك في عبادك وسوء جدك على الودادك سيد الكونين وأشرف السكول نبت المحبوب الخالص المأسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآل حضرة ربي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ولتوسلك بشرف مقامه العظيم أن تناخذنا في حركاتنا وسكناتنا بعيننا يدك وأن تفضلنا في جميع دورنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب خاية أماننا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأماننا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق الدفاع من أسانك ولكك وكي من المعدين ونهديك من الحافظين اللهم ادمن في رحمتك الخاصة فلا تخرمنا واضر جميع دنيا واسرتنا فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بليك مستشفعنا الدقاء من المذنب منا بالغفران والمصيئة بلسان وسائنا بما سأل والمعمنا بما عمل وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب وزهر وغانه وظاهره اللهم ببركته وشرف جاري أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وآدم رأيض لكم في جميع الأطار معزورة ومع المسلم والإيمان بأليا مأمورة معنى وسورة وكشف يوم وما قربة المقربين واقتدائنا المدينين وانفر المذنبين وتقبل توبة التائبين واغفر ما تقال لأمتك المؤمنين أجمعين وفي شر المدد والظالمين وفسد الأدلة بلاد الحق في جميع النوى الأقدار وهذا من أيد من المعنجين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في نجزل من جميع البلايا وفي نجزل المكين من الظنوب والخطايا وعدمنا في الأمال بذاتك واسد في ذاتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واحتم لنا منك بخير أجمعين وصلني وسلم على هذا الحبيب المحبوب من السبب أحوال القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يد القبول بسم الفاتحة Alhamdulillah wawasan maulid sampun kita wawasan sarang buki-buki berkah sarangnya wawasan sirah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya hajat kita dipun kabulkan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Julasa anal kuroma wal fudula wal aiza wonten ngersanipun para alim para kiai ingkang kawula dherekaken panjenenganipun Rama Kiai Arsono Ahmad panjenenganipun Gus Muslim ingkang dhateng satuhu kinurmatan
para habaib wabil akhas Habib Zain CS ingkang kawula taklimaken, para bapak, para ibu, wabil khusus grup Rebana An-Nadwa Anwa'us Shalawat ingkang saat menika milat ingkang kaping sekawan, mugi-mugi tambah berkah saking ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah dalu menika suasana cerah sehingga pelaksanaan pengaosan dalu menika saged berjalan kanthi lancar. Mugi-mugi tansah dipun limpahi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita damba-dambakan syafaatnya, terlebih syafaatul uzma kelak di yaumil kiamah. Para bapak, para ibu ingkang kawula minulyakaken, kula kinten sak mangke mboten kathah ingkang kula aturaken ingkang angka sepindah. Nuwun sewu yai. Niki wau termasuk pupuan semangat Banser Kaliaman niki, niki wau termasuk tampilan perdana. Mila kula njenengan sami dadi wong Kaliaman harus berbangga diri. Dadi wong Kaliaman iku aja nglalekake sejarah. Kaliaman saged hidup damai sejahtera niki tidak lepas dari perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh NU kita. Leres napa mboten? Milane kula berharap warga Nahdiyin, mari kita pupuk semangat ke NU-an kita dalam memegang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaliaman menika mayoritas Nahdiyin. Milo di seluruh Kaliaman terdiri dari 18 musola, 7 masjid, sudah lumayan banyak tempat peribadatan yang kita miliki. Oleh karenanya dari kesekian tempat-tempat ibadah, kiranya sudah menjadikan penyejuk untuk kita, untuk menjadikan kita semakin tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keranten menika kula kinten Kaliaman niki kadose mboten begitu perlu aliran-aliran yang baru. Melane kita harus sepakat bahwa Kaliaman dengan mayoritas Nahdiyin ini sudah menjadikan daerah kita daerah yang sejuk, aman, damai. Andaikan ada yang lain masuk, sebisa mungkin kita bersama-sama untuk memperkuat diri agar supaya Kaliaman tidak dimasuki oleh golongan-golongan yang lain, yang mana golongan-golongan tersebut sehingga menjadikan ketidaknyamanan dan ketidaktentraman di desa Kaliaman ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua, dengan acara milad An-Nadwa ini adalah salah satu bentuk kebanggaan kita sebagai warga masyarakat desa Kaliaman. Seharusnya pemuda dan pemudi seperti inilah yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Oleh karenanya kami sangat berharap pemerintah desa bisa berkesinambungan dengan keagamaan yang ada di Kaliaman ini agar supaya anak-anak desa,
generasi-generasi mudanya nantinya bisa ikut bersama-sama membangun desa Kaliaman menjadi desa yang maju, desa yang bisa disegani oleh daerah-daerah yang lain. Amin, Allahumma amin. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas tersegelanya acara pada malam hari ini. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliku wal khatimi lima sabaku wal nasiril haqqu bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adzim. Ya Allah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para kiai, para sesepuh, sesepuh agami, sesepuh masyarakat, uga ingkang disepuhaken wonten ing dusun mriki ingkang minulya, dumateng Bapak Petinggi Pak Heru nggih, lan sepangratipun ingkang kawula hormati, uga dumateng sedaya sederek-sederek warga Nahdiyin Jami'ah Mujaddah Munajat Tomba Adab Salat ingkang kawula tresnani kok ingkang kula cantik. Kula kagem Mas kula Mas Harsono semuri ingkang kula tresnani kok ingkang minunggal. Alhamdulillah dalu niki kula kalih panjenengan wonten Desa Kaliaman ngawontenaken tasyakuran ageng mujadahan dalam rangka napa niki? Pengajian umum nggih ingkang dipun wontenaken wonten sinoman anwa selawat. Alhamdulillah melampah kati lancar gangsar setono mboten enten alang setunggal punapa lulus rajo kaling ing rupito mugi-mugi saged nuwuhaken keberkahan ing dalem sedayanipun. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin atas danten nikmat nikmatipun Allah taala ingkang tansah kula kalih panjenengan niki dalu niki kula kalih panjenengan insyaallah nggih tetap tasih dipun paringi seger kuasa nikmat sehat jasmani lan rohani, uga dipun paringi sehat ati lan sehat pikiranipun kula kalih panjenengan sami. Amin amin Allahumma amin. Semangat gayuh barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo singiran bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya karim ya rahman nu ya rahim ya hafidu ya nasir ya wakinu ya Allah barik lana wa lahum ajma'ina ya Allah. Allahu ya karim ya rahman nu ya rahim ya hafidu ya nasir ya wakinu ya Allah barik lana wa lahum ajma'ina ya Allah. Mau sarang-sarang dikuidain singiran kula kalih panjenengan nyuwun dhumateng Allah taala mugi-mugi kepan kula kalih panjenengan niki dipun paring berkah barokah ing dalam sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli da'in dawa'un faidah undiba dawa'un dabara'a bi'idnina 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 hi azza wa jana. Monggo likulli da'in dawa'un faida undiba dawa'un dabara'a bi'idnina 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 hi asa wa jana. Allah ya karim ya rahmanu ya rahim ya hafidu ya nasir
Ya wakinu ya Allah, barik lana wa lahum ajmaina ya Allah, barik lana wa lahum ajmaina ya Allah. Allah ya Karim, ya Hafidu ya Nasir, barik lana wa lahum, barik lana wa lahum di kulli da'in dawa'un fa'ida, undi badawa'un dabara'a bi idnillahi azza wa jalla. Allahumma salli ala Muhammad. Tumateng beliau Habib Ahmad Zainal Abidin Al-Jufri Said Samsi Bilah Baki Gus Ihak Al-Matori ingkang minul alhamdulillah niki mungkin bingkan tiparahipun kulo kali panjang sedanten ku masyarakat desa Kaliaman insyaallah saged dados barokah ing dalam sahipun kulo kali panjang dengan sarang-sarang monggo kanthi wontenipun warga Nahdiyin nggih niki adalah warga NU ingkang kulo kali panjang ngopeni sarang-sarang kersane kulo kali panjenengan anak putu kole kali panjenengan saged mujudaken ukhuwah basaria lan ukhuwah watonia kangge keguyub rukunan kangge ngencengaken tali paseduluran. Lajeng kesane kulo kali panjang saged pikantuk keberkahan ing dalam senipun donga sarang-sarang monggo bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Hafidu, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah, barik lana walahum ajmaina ya Allah, wa fu'ana ya Karim ya Allah, ya fu'ana ya Rahim ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah. Allahumma sabbitna bil iman ya Allah, sabbitna bil islam ya Allah, sabbitna bil ma'rifat ya Allah, sabbitna bil i'tiqad ya Allah, fid dari dunya ilan akhirah ya Allah. Ya Allah, estu kula nyuwun izin lan ridhanipun panjenengan, uga kula nyuwun welas asihipun panjenengan ya Allah, paringono kula, istri kula, suami kula, putra putri kula, anak putu kula ya Allah, paringono gadhah kesempatan gesang wonten alam dunya punika ya Allah, paringi gesang ingkang barokah, paringono umur ingkang barokah, paringono sehat ingkang barokah, paringono ilmu ingkang barokah, paringono rejeki ingkang barokah, saged mujud keluarga ingkang sakinah, ingkang mawadah, ingkang mawarah, ingkang barokah. Lan paringono ya Allah anak putu kula ya Allah gadi masa depan ingkang cerah, ingkang barokah ing dalam setahipun ya Allah, awan, esuk, bengi, sore, titi wancinipun kula, istri kula, suami kula, putra putri kula, anak putu kula, panjenengan timbali soan ngadep datengas pun panjenengan ya Allah, paringono sedo ingkang husnul khotimah tur pembimbang syafa'atun ujumah ya Allah. Allahumma aksim lana ya Allah, Allahumma mati'na bi asma'ina wa amsarina wa kuatina wa ja'alhul warisa mina wa ja'al sawrana ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Hafidu, ya Nasir, ya Wakil ya Allah, barik lana wa lahum ajman wa susun ila hajadina hajadikum min hawa ijiduni wal akhara wa barakah wa salamahihum wa jabah al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana masallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Jum sewu Pak inggih niki kula kalih panjenengan sareng-sareng monggo lah ngopeni sinoman niki. Sinoman generasi panus kula kalih panjenengan ingkang insyaallah saged dados tiang-tiang ingkang ahli masjid, mboten dados tiang-tiang ingkang ahli bangun masjid nggih. Mugi-mugi kula kalih panjenengan bener-bener nggih penerus sing dadi wong-wong ahli masjid. Sekawan semanten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji
Hersono Ahmad Sahmuhri yang mangkeh kaula tengga-tengga maindo kasananya. Yang saya hormati Habib Ahmad Zainal Abidin CS, yang saya hormati Bapak Habib Gus Muslim, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu sesepuh, aji sepuh, bini sepuh, para ustadz, para kiai, yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan rahmat serta hidayahnya untuk menghadiri pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan serta Natswa Atwa yang keempat. Semoga kedepannya lebih baik, semoga kedepannya lebih sukses. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaatnya kita diberikan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya hormati dan saya muliakan, di sini saya mau menyampaikan beberapa hal dan apa yang sudah disampaikan dari sedikit tapi bermakna niku wau yang sudah disampaikan Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Kaliaman. Napa niku apa yang sudah disampaikan niku wau kados kula niku para kiai, para ulama atau para sahabat Islam NU niku panci leres. Panci mangke niku NU monggo saged-saged berjalan dengan adanya program-programnya NU selaras seiring berjalan dengan adanya program desa, karena dari ulama, dari ustadz itu adalah pilar, pilarnya desa. Ulama kiai itu pilarnya negara. Jadi kita perlu pemerintahan desa ini sumbangsih dari para kiai, para ulama. Dan yang kedua, ini menjelang perubahan musim pada bulan Desember, yaitu musim hujan sudah mulai datang, maka dari pemerintahan desa bekerja sama nantinya sama pihak RT se-RT RW sekaliaman mengadakan kebersihan serentak, Pak. Gotong royong serentak nanti waktunya tanggal 12 hari Minggu Desember tahun 2021. Karena apa kita lakukan kebersihan serentak gotong royong mengingat adanya musim hujan, dengan adanya selokan-selokan, dengan adanya air-air yang menggenam itu mengakibatkan adanya jentik-jentik nyamuk, jentik-jentik bakteri yang akan mengakibatkan penyakit, yaitu penyakit DB maupun penyakit tipes. Dan ini harus perlu diwaspadai bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kaliaman. Dan yang ketiga, saya mau menyampaikan juga, dikarenakan pemerintahan
pusat pemerintahan Indonesia Raya ini diadakan yaitu menjelang hari Natal niki level 3 Pak PPKM. Jadi PPKM level 3 ini karena apa? Menjelang adanya hari Natal. Jadi dari pemerintahan sudah mengasih surat kepada desa, yaitu khususnya kegiatan-kegiatan hiburan pada malam hari, jadi tidak diperizinkan. Maka dari itu yang diperizinkan ini hanya kegiatan keagamaan, Pak. Ampun dipangertosi, jadi mboten napa niku petinggi kados winganane kok enten wong digawe enten hiburane malam hari di bulan-bulan yang kemarin. Tetapi bulan Desember ini karena dari pemerintah sudah mengasih pemberitahuan, jadi saya sendiri selaku petinggi Kaliaman tidak mengeluarkan izin hiburan di malam hari. Yang bisa malam hari ini kegiatannya hanya segi keagamaan. Dari saya, apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ini waktunya sudah sangat malam. Niki masih ada nanti main dol kasana yang kita tenggo-tenggo, kita tunggu-tunggu dari Bapak Haji Harsono Ahmad Safi'i. Apabila dari saya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya selaku manusia biasa juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.